Halo YouTube, selamat datang di channel Pengapur Ramasokan. Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara membedakan headlamp Z250 yang original dengan yang KW. Ya, di depan ini kita melihat ada 3 buah headlamp Z250 yang original ya bosku. Sebelum kita memasuki inti video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami dapat memberikan video-video yang lain. Nah, ini bosku, kita mulai dari yang paling mulus dulu. Ini headlamp ini warna putih ini bosku. Ini kondisinya paling mulus diantara yang dua. Ini kondisinya saya katakan 95%. Bening banget, like new. Ini bosku, yang pertama untuk dimensi headlamp Z250 yang original itu dimensinya lumayan besar, mungkin 40 cm lebarnya. Yang kedua, untuk yang original Z250 di bagian sebelah kiri ini terdapat tulisan, kelihatan kan bosku, motorcycle.at. Ya, untuk Kawasaki ini menggunakan render. Nah, ini bosku, ini render, tulisannya render ini. Ini ada semua ini bosku. Ini ada bosku, ori copotan. Yang kedua ini kita review. Ini kondisinya bisa dibilang 90% dibanding ini masih mulus yang ini. Ini lengkap dengan bodi sampingnya, ini belum terpasang yang ini. Ini untuk lampu sen ada, ini belum dipasang. Ini juga ada. Ini kondisinya mulus, ini juga ini original bosku. Ini ada tanda render ini. Ini render, ini fender Kawasaki, semuanya lampu menunjukkan render. Dari headlamp, stop lamp, lampu sein. Ini render by render. Ini bosku ya, ini original paten. Nah, ini untuk yang biasa aja ini bosku. Ini merupakan ini kondisinya biasa aja, nggak semulus yang dua itu, tapi masih cukup layak pakai. Ini desainnya udah ganti LED. Ini sudah repaint ini bosku, aslinya merah, warna merah ini sudah repaint, ini ada bekas repaintnya. Dan tak lupa juga di sini bosku, ini render by render kameranya ini. Emblemnya, perbedaannya dengan yang KW, yang KW itu tidak ada tulisan rendernya, terus dimensinya lebih kecil daripada yang tiga ini. Ya, untuk harga yang original ini menyesuaikan ya bosku, antara 1 juta sampai 1.500.000 tergantung kondisi. Ini sudah lengkap dengan visor, dengan bracket visornya. Sekian review singkat ini dari saya. Jangan lupa follow Instagram Pengapul Rongsokan, pengapul_rongsokan, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya bosku.